Oke, halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube Om Andre. Nah, banyak banget nih teman-teman kita yang komen nih Bang Haji Andi nih. Boleh. Kapan main ke Berkah Motor? Nah, kali ini kita main ke Berkah Motor, kebetulan stok juga udah dipenuhin ya Bang ya? Banyak. Dan bahkan ada stok yang ada di luar juga ya? Ada di luar, kita ada Frontier, ada Strada juga. Betul teman-teman, dan pastinya kita ditemani oleh pemilik langsung dari showroomnya. Ketemu lagi bareng Bang Andi. Assalamualaikum Bang Andi. Waalaikumsalam. Luar biasa. Sehat Bang Andi ya? Sehat, walaupun aktivitasnya tinggi tetap jaga kesehatan. Padet ya. Jadi kemana aja nih kemarin katanya? Kenapa nggak ngonten di Berkah Motor nih kemarin nih? Berkah Motor kemarin selama 2 minggu unitnya ke Bajong, ke Trek, ke teman-teman pedagang. Ke Trek alhamdulillah ya. Ngumpul-ngumpul. Siap teman-teman. Kita adanya ngumpulin barang segini. Betul. Kita taruh di tempat rekanan dulu. Siap. Panggil Bang Andre, masukin showroom. Mantap teman-teman. Jadi alhamdulillah ya, kemarin mungkin ada yang langsung ngehubungin ke Bang Andi ataupun ada yang datang langsung ke showroom. Betul. Jadi beberapa unit yang masuk langsung keluar langsung lagi, keluar, masuk keluar lagi. Aduh. Teman-teman. Tapi gak apa-apa. Jadi buat teman-teman yang ingin silaturahmi ke showroom, boleh deh. Ini alamat lengkap showroom ada di mana nih Bang Andi nih? Oke, alamat lengkap showroom masih tetap di tempat yang biasa. Belum pindah. Belum ya. Pindah. Masih aman kontraknya. Masih aman, masih di tempat yang lama. Alamat Berkah Motor ada di Jalan M. Yusuf Raya nomor 22A, Kelurahan Mekarjaya, Kecamatan Sukmajaya, Kota Depok. Kota Depok, teman-teman. Nomor telepon saya sendiri 0859-7173-2826. Siap, itu nomor telepon langsung dari Bang Andi ya. Nanti kan ada dua nomor lagi. Betul. Yaitu marketing kami namanya Bang Tommy sama okay. Bang Nico. Siap, ada tiga orang ya. Tiga orang. Oke, okay. Itu nomor telepon yang lama kan ya, yang tiga nomor ya? Yang lama. Yang lama. Cuman itu. Kemarin sudah saya minta ke penontonnya Bang Andre, jangan semuanya nelpon ke saya. Iya, kasihan takutnya nggak kehandle. Justru jadi ntar jadi jeleknya kok slow respon Bang Andi. Tapi begitu perlu saya jelasin. Bayangkan selama 8 hari saya terima nomor telepon baru 672 nomor. Ah, itu teman-teman. Itu harus istirahat juga tuh gimana itu, tuh? Yang namanya kita apa fisik kita kan ada batasnya waktu. Betul. Kita istirahat, waktu kita aktivitas. HP kita pun juga kalau banyak yang nelpon panas kan. Nah, itu teman-teman. Jadi hubungin jangan hukum Bang Andi aja, tapi ke Bang Miko dan yang lainnya juga sama ya Bang. Sama ya? Aja, kita harga nggak bakal beda, sama. Siap teman-teman. Dan seperti biasa beli mobil di sini mah jasa ya, melayani ya. Justru kita pelayan. Pelayan ya. Nggak memposisikan kita sebagai pedagang. Siap teman-teman. Jadi tetap konsisten ya Bang ya. Tetap konsisten. Mudah-mudahan ya. Dengan profit yang masih kebagian tapi dengan harga yang terbaik ya. Terbaik, buat ya. Kita tetap komit di harga yang bawah. Betul. Saya nggak mau muluk-muluk punya keuntungan tinggi buat. Betul. Apa? Tapi konsumen kecewa. Nah, kalau itu. Saya pakai trik harga saya di bawah, suatu saat konsumen mau jual lagi, saya bisa beli. Nah itu, nggak bingung juga. Nggak bingung, dan betul. Saya masih ada harapan bisa jual dan bisa untung. Nah itu teman-teman, jadi mudah-mudahanlah Berkah Motor tetap jadi Berkah Motor yang seperti ini. Iya, nggak keluar dari koridornya. Koridornya iya. Sama, tapi mudah-mudahan usahanya semakin berkembang, stoknya semakin banyak. Pilihannya juga variatif ya Bang. Betul, ya. Betul. Siap teman-teman. Oke, ada beberapa stok yang di luar nanti kita bahas, termasuk di sana juga ada Espas dan Livina. Betul. Tapi kita mulai dari sini dulu boleh Bang? Oke. Jadi untuk showroom buka hari apa aja nih Bang Andi ini? Tiap hari kita buka dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam ya. Oke, jadi jam malam pun di sini nggak masalah ya Bang ya. Justru kita banyak transaksi di malam hari. Di malam hari ya Bang ya. Siap teman-teman. Oke, mobil pertama langsung ada Opel Blazer ini Bang Andi. Ini Opel Blazer. Siap. SOHC tahun 98. Tahunnya 98. Oke. Okay. Kondisi mesin, kaki-kaki, AC aman, siap pakai. Minusnya bodi sama pajak. Mesin, kaki-kaki, AC aman. Aman. Minusnya bodinya bule sama pajak. Pajaknya berapa kali ini? Pajak 5 kali, tapi pajak Blazer itu murah. Berapaan Bang per tahunnya? Enggak sampai 700, 600 berapa gitu. Enggak sampai 700 ya, jadi masih terjangkau ya. Jadi secara keseluruhan mobil tinggal pakai ya. Untuk cat mungkin teman-teman bisa siram. Betul. Nah, tapi harganya nih yang bikin menarik nih pastinya nih. Berapa 20, nih? 21. 21. 19 boleh nggak? Ke bawah modalnya. Itu aja kita ngambil tipis, nanti saya kurangin dari 21 dah. Dikurangin? Kurangin, pasti dikasih kurang ya? Pasti kurang. Oke, jadi dari Bang Andi sementara 21. Kalau teman-teman mau nawar di 20 atau berapapun itu, merapat langsung aja ya. Ada hak orang nawar, ada hak pedagang nahan harga. Nahan harga teman-teman, makanya langsung merapat aja ya. Tapi perlu diketahui harga kita udah di bawah, kalau bisa untuk penontonnya Bang Andre jangan ditawar lagi. Kita siap. Udah termurah
Bisa dibandingkan ya? Bisa dibandingkan. Silakan okay. ke showroom-showroom yang lain, setelah mentok mahal datang ke Berkah Motor, saya kasih unit. Siap. Dengan kondisi seperti ini, 21 bawa pulang ya Bang Andi ya? Oke. Bang Andi, yang di bengkel tadi ada mobil apa tuh yang dititip? Itu ada Nissan Frontier tahun 2002, platnya PM. Ada fotonya nggak? Nanti video lengkapnya saya kasih. Minta ya buat dimasukin video ya? Jadi bukan berarti mobil itu trouble. Kemarin hanya ada rembesan oli. Cuman lagi saya ganti packing. Betul. Packing sekalian saya tune up dieselnya. Oh oke. Berarti udah sekalian di tune up itu mobil. Itu Nissan Frontier itu plat BM, pajaknya mati 2016. Betul. Itu 4x4. Oke, manual. Kondisinya gimana tuh Bang Andi itu? Kondisinya untuk mobil double cabin yang mungkin teman-teman penonton Bang Ardi tahu, mobil double cabin itu fungsinya di hutan lah, di pertambangan, tapi ini mobil adanya di perkotaan. Oh, oke. Bukan mobil capek ya? Nggak capek juga. Bukan mobil capek, cuman minusnya ya tadi pajaknya mati dan parkingnya lagi diperbaiki, terima beres. Betul. AC dingin. AC dingin, kaki-kaki aman, mesin aman. Itu diesel ya Bang Andi ya? Diesel. CC berapa itu? CC 2,4. 2400 ya, oke. Harga berapa itu Frontier? Saya buka 50. Hah? Iya 50. 50? 50. 4x4? 4x4 diesel manual. Diesel manual, itu double cabin? Double cabin. Wow, 50 juta? Seharga lebih murah dari Kijang kapsul? Harganya lebih mahal yang single cabin. Lebih mahal yang single cabin? Padahal kastanya tinggi yang double cabin. Betul. Karena buka saya harga murah karena saya jujur belinya murah. Oh, oke, okay. Dapatnya murah juga murah. Ya. Nah, itu teman-teman yang menarik di Berkah Motor ya, kalau dapatnya murah ya jualnya pun murah juga. Iya. Itu 50 juta boleh dinego Bang Andi? Pasti saya nego. Dinego. Saya ada untungnya, jualan saya lepas. Oh, oke, okay. Teman-teman. Berarti di bawah 50 dilepas ya? Di bawah lepas, bukan berarti saya buka 50 saya untung banyak, enggak juga. Betul. Nah, berarti kepala 40 jutaan teman-teman. Kalau serius merapat aja Bang Andi. Silakan, ya. Silakan. Oke, okay. Yang di luar selain Frontier ada lagi nggak? Ada yang itu, yang merah kemarin. Apa ada? Oh, Strada itu. Yang 2008 GLS. Betul. Lagi perbaikan post formnya udah selesai. Besok saya ambil dari bengkel ke showroom. Udah rapi mobil? Udah rapi. Udah rapi. Pajaknya gimana itu Bang? Itu pajak nilai globalnya 21 juta. Betul. Kondisi mobil siap pakai karena kita udah perbaikan. Oh, oke, okay. Teman-teman udah sehat lah ya. Sehat. Minusnya hanya di pajak aja ya. Pajak aja. Siap. Harga mobilnya berapa tuh? Strada. Saya buka 110 aja. 110? Oh. Nego ya? Itu banyak jadinya itu. Banyak ya? Oke, okay. Mungkin kalau mau 100 atau itu boleh kena rapat ya. Siap teman-teman. Nah ini dulu Bang Andi nih. Ini Mazda apaan nih? Ini Mazda LTI tahun 91. Tahunnya 91. Oke, okay. CC berapa sih ini Bang? Ini CC 16. 1600, siap. Pajaknya mati lama, 6 kali. 6 kali? Tapi pajak murah kali ya? Pajaknya untuk mobil ini 400-an. Sekitar 400 ribuan untuk pajak per tahunnya. Betul. Ya? Siap, AC dingin? AC nggak dingin, bodi harus perapian, namanya mobil tua. Betul. Kaki-kaki aman, mesin aman. Mesin aman, aman. Ya, oke teman-teman. Jadi PR-nya AC sama bodi dan juga pajak. Betul. Oke teman-teman, harga mobilnya berapa nih Bang? Harganya 8 juta. Ah? Udah tinggal jangan ditawar lagi, udah murah banget. Ini 8 juta? Iya. Tapi mobil mesin aman ya Bang Andi ya? Ya ini kondisinya dia siap pakai lah untuk wilayah Jakarta muter-muter. Mantap, 8 juta bisa punya mobil teman-teman. Jangan siap, kita lihat lagi. Oh ini nih baru datang nih. Barusan juga Bang Andi ya baru dari Sukabumi nih. Berapa hari di Sukabumi tuh? Kemarin nginep di sana. Dua hari yang lalu nginep di sana. Betul. Tadi malam juga nginep. Oh, tadi malam juga nginep? Karena saya perjuangan mobil ini. Oh, ini dari Sukabumi ini? Sukabumi. Oh, dari Sukabumi. Grand Vitara tahun berapa Bang Andi ini? Vitara JLX tahun 2007, automatic transmisi. CC yang berapa ini? Vitara itu 2000. Yang 2000 CC ya? Oke. Okay. Kondisinya gimana nih Bang, kurang lebih nih? Kondisinya mesin aman, AC aman, kaki-kaki aman, keseluruhan siap pakai, minusnya perapian bodi. Oke, jadi untuk kondisi unit, baik itu mesin, kaki-kaki, atau AC, aman. Pajaknya enggak terlalu dalam ya, sekitar satu kali aja. Pajak dan lewat bulan 5 kemarin. Bulan 5 2023. Nilai pajaknya 2,4 juta. 2 juta 400-an ya. PR-nya ini bodi lah. Ini disiram biar lebih kinclong lagi. Ya, harganya? Murah. Nah, berapa nih Bang Andi ini? 60 gope dah. 60.500. Bang Andi, maaf khusus yang ini 59 dilepas enggak? Tambahin gope. 59.500. Bismillah ya. 59.500 langsung bawa pulang ya. Pedagang aja masih kebagian, apalagi pemakai menang banyak. Makanya Bang Andi nih teman-teman, karena PR-nya ya cuma pajak sekali dan cat aja. Cobalah penontonnya Bang Andi lihat komen-komennya kayak apa respeknya Berkah Motor. Siap teman-teman ya. Itu. Semoga itu jadi referensi buat penonton-penontonnya Bang Andri yang baru lihat. Itu teman-teman. Oh iya Bang Andi, kan di sini perputarannya cepat nih. Kalau mau lempar booking dulu boleh nggak? DP aku dulu. Sekarang ini kalau mau lempar booking DP untuk wilayah
konsumen yang Jabodetabek. Yang deket ya, siap. Saya keterbatasan garasi, takutnya kita unit lagi numpuk ini ganggu jalanan kan. Saya nggak mau ganggu fasilitas umum. Biar cepat keluar lagi ya, itu teman-teman. Jadi buat teman-teman ya kita sarankan kalau ada yang cocok langsung merapat aja. Yeah. Mungkin video malam ini tayang, besok pagi langsung merapat aja. Bisa, biar ya, langsung ngecek unit itu teman-teman. Siap teman-teman, murah 59.500 Bang Andi ya. Udah, murah banget ini. Di belakang masih ada stok nggak di sana? Iya, itu Vios yang agak lama itu. Oh iya, itu ada Vios. Tahun berapa Bang Andi? Tahun 2005, automatic transmisi. 2005, matic, siap. Kondisinya gimana nih? Siap pakai. Siap pakai? G asli ya Bang Andi ya? G asli, matic. Oke. Oh, interior masih ori ya? Ori. Masih rapi. AC dingin? Ori, AC dingin, kelengkapannya full set. Minusnya pajak aja mobil ini. Berapa kali pajaknya? Pajaknya nilai globalnya 5.400. Total ya? Totalnya 5.400.000 teman-teman. Dan pajak per tahun harusnya 1 jutaan lah ya? 1,1 atau 1,2 itu. Sekitar segituan ya Bang Andi ya. Dilepas berapa ini Bang Andi? Ini mau saya seriin, mau saya pulang modal. Syukur-syukur penontonnya Bang Andi ada yang baik kan? Ada jodohnya ya? Ada jodohnya. Siap. Ini modal saya 52 juta, saya perbaikan dinamo ampere 400. Jadi 52.500 saya lepas pulang modal. Nah, jadi ini modal 52.500 kalau teman-teman minat bawa pulang. Iya. Tapi syukur-syukur teman-teman mau ngasih lebihan buat Bang Andi dan teman-temannya, boleh juga ya. Iya, soalnya di berkah motor ada hak-haknya orang tertentu. Betul teman-teman. Tapi kalau misalkan ya cocok di 52.500 dilepas juga ya Bang iya, ya. Saya lepas. Siap. Oke, ini yang nyari Vios matic teman-teman, PR-nya pajak di 3 kali ya Bang. Betul. Ya. Siap teman-teman. Bang, kemarin konsumen banyakan dari mana aja Bang? Banyakan dari luar kota, dari Jawa. Dari Jawa? Oh, pedagang juga mungkin ada juga ya? Ya, 1-2 sekarang sejak kita di konten Bang Andre, kebanyakan kita user ya. Oh, user juga ya banyak ya? Alhamdulillahnya, tapi harga nggak kita bedain antara user sama pedagang sama aja. Siap. Nah, kalau sebelum masuk kita ke depan dulu boleh Bang? Oke. Siap teman-teman. Jadi, mau ke Sukabumi ngambil mobil apa lagi nih? Ini saya mau ngambil Lancer. Sama Terrano Spirit. Terrano Spirit? Itu kisaran harganya kira-kira udah ada belum tuh? Lancer berapa? Itu mau buat kejutan konten berikutnya. Oh, buat kejutan konten berikutnya. Nanti ditunggulah, mudah-mudahan minggu depan kekumpul lagi ya. Iya, betul. Siap, ini ada Grand Livina nih Bang Andi nih. Tahun berapa Bang? Ini 2009. Betul. SV, Matic. Iya. Mobil perfect, siap pakai. Mobil perfect, siap pakai ya. Rapi lah kelihatan. Rapi. Dari body dan interiornya seger ya Bang ya. Pajaknya gimana Bang? Pajak hidup. Panjang ya? Panjang, 0924. September tahun 2024, sudah plat putih, kalengnya sampai 2028. Tahun berapa mobilnya? 2009. 2009? Berapa nih Bang harganya nih? 71. 71? Coba tawar. Kirain di bawah 70, ya, boleh saya kali. Lepasnya di bawah 70. Oh, boleh di bawah 70? Yeah. Buset, bisa di bawah 70 teman-teman. Coba nih ya, bismillah ya. Enggak, ini tebak-tebakan aja. Di bawah 70 gede atau di bawah 70 kecil? Ini Bang, bismillah mudah-mudahan jadi berkah. 68 dilepasnya deh. Enggak harus begitu, jangan. Berapa nih? Untung, tapi tipis. Tipis ya? Yeah. Berapa dah biar enak dah? Biar sama-sama ikhlas yuk. 69, nanti konsumen kalau memang niat serius beli mobil ini, betul? Saya jual 69. 69? Tapi sawer anak-anak buat saya. Oke, okay. 69 juta, kasih aja nih buat Mam Miko dan teman-teman ya. Sawer aja. Seikhlasnya ya. Tapi mobil rapi ya. Siap pakai. Pajak panjang loh, salaman dulu Bang. 69 juta, bismillah bawa pulang. Dapat 2009 ya? 2009 SV. Tapi matic masih enak itu? Tinggal pakai. Tinggal pakai ya? Nah, ini juga baru dapat nih Bang Andi nih. Dapat mobil Daihatsu Espace ya Bang Andi ya? Iya. Tahun berapa Bang? Tahun 99 Master. Master? Apa tuh bedanya Master tuh? Master itu CC-nya 1,6. Oh. Dia AC power sharing. Lebih tinggi berarti tipenya ya? Iya, lebih tinggi. Oke, AC single double? Single, AC dingin tapi? Cuma tadi udah dicobain dingin sampai belakang. Dingin ya, oke. Sudah power window juga, sudah power steering, CC-nya besar, 1.600. Oke, pajaknya gimana Bang? Pajak mati 3 kali, pajaknya 1 tahunnya 500 ribu. Per tahunnya 500 ribu ya, PR mungkin body ya Bang ya? Body depan aja, tapi masih ngaleng. Oh iya, samping masih bagus teman-teman. Mungkin ini satu panel lah segini ya? Ya, satu panel. Nggak nyampe sejuta harusnya ya? Apanya? Perbaikan. Buat perbaikan 400 ya? Ribu. Berapa? 400 ribu. Estimasi 400 ribu ya Bang Andi ya. Dilepas berapa nih Espace-nya? Ini harga aja jangan ditawar. Mungkin udah paling murah 16 juta. Ah? 16 juta. 16 juta? Buset, Espace. 16 juta bawa pulang. Iya, tipe Bang. Master ya? Master. Masih layak loh. Interiornya masih kegolong rapi ya Bang Andi ya? Ini luar kota kuat saya jamin. Luar kota kuat? Kuat. Oh iya, ini kan barusan dari Sukabumi ya? Dari Sukabumi. Dan Sukabumi ya Sukabumi pinggiran, Jampang Surade. Daerah mana? Jampang. Jampang Surade? Iya. Oh, berapa jam ke sini? 2 jam lebih kali ya? Tadi estafet ya. Dari Jampang ke kota 3 jam setengah. Betul. Kota ke Depok 2 jam setengah.
Total 5,5 jam, tapi mobil nggak ada kendala ya? Ada trouble. Tol atau jalan biasa tadi? Tadi ada videonya dilarin 100 km per jam sama Miko. Di tol? Wah, mantap teman-teman. Jadi insya Allah lah untuk kondisi mesin fit ya Bang ya? Fit ya Bang. Iya teman-teman, harganya hanya 16 juta bawa pulang ya. Pulang. Siap, kita jalan boleh Bang? Okay. Wah asik nih, Bang Andi nemu aja mobil-mobil murah nih Bang Andi. Jadi nemu-nemu tuh ke daerah juga ya Bang Andi ya? Kita itu selalu banyakin rekan-rekan kalangan mediator. Alhamdulillah saya, ya silaturahminya banyak. Saya harus rawat mediator itu. Jadi membangun hubungan emosionalnya biar tinggi ke saya. Siap teman-teman. Jadi nanti diprioritasin masuk barang ke perkam motor aja. Jadi kita banyak apa? Dibantu sama orang juga. Iya. Gitu. Oh ini truk nih Bang Andi nih. Ya. Kemarin truk yang video awal kita udah pada laku semua nih. Laku, dan sebelum kita dapat truk 3 ini, betul? Saya udah jual truk 2 kali. 2 kali? Yang belum sempat masuk konten ya. Itu ya? Oh oke, okay. Berarti perputarannya cepat ya? Iya, karena bidang saya lebih cenderung ke truk. Bahkan ambulan juga kemarin sempat ada juga ya. Siap, jadi yang nyari mobil-mobil yang seperti itu juga Bang Andi ada di sini. Nah, kita balik lagi ke truk, ini tahun berapa Bang? Ini tahun 2004, ya. 120 PS. 120 PS, ya. Ini namanya tipe apa Bang? Ini Mitsubishi 120 PS. Ya, nah, Canter ya? Bukan, sebelum Canter dia Ragasa. Oh, Ragasa namanya, nah, oke. Kalau di kita Ragasa, kalau di wilayah Jawa Barat itu Maruti namanya. Betul teman-teman, nah. Tapi kayaknya sasisnya agak panjang ini ya? Nilong. Oh. Dia long yang 6 meter. Oke. Okay. Ini namanya bak bale. Kalau truk itu ada 6 tipenya. Bale, sentral, keren, keren. Ini namanya bak bale. Yang bale. Oke. Okay. Jadi biasanya ngangkut semen-semen kayak gitu juga bisa ya? Semen, hebel, besi, dan ya multifungsi sini buat ngepok. Oke. Okay. Tapi sasis gimana? Masih bagus? Sasis aman. Okay. Mesin aman. Mesin aman. Namanya mobil muatan ya. Iya. Kondisi iya. Body ya padanya kayak gini. Ban juga masih layak lah segini mah masih. Ini ban perlu saya jelasin. Ban pakai bannya ini bukan ban. Ini dia namanya vulkanisir ya. Vulkanisiran. Oke. Okay. Sebenarnya saran saya kurang layak kalau buat mobil. Enaknya diganti aja nanti ya kalau ada jodohnya. Tapi kalau untuk kondisi mesin gimana Bang? Siap kerja. Nggak ada ngobos ini? Nggak ada ngobos. Nggak ada ngobos ya? Aman berarti aman. Ya? Siap teman-teman. Pajaknya? Pajak ini 2 kali. 2 kali? Oke. Okay. 2 kali kalau PS120 itu saya cek online di 3.400.000 per tahun. Per tahunnya? Oke. Okay. Berarti total mungkin 7 juta lah 7 ya? 7 juta. Estimasinya segitu. Harganya di berapa di Bang kalau truk kayak gini Bang? Saya buka 75. 75 juta harga bukanya? Dapat yang sasis panjang ya? Sasis panjang loh. Kalau di bawah 70 masih bisa nggak diperjuangin nih? Pasti Bang Andre nggak tahu truk kan? Nggak tahu truk saya masa. Karena kita jarang keliling showroom truk nih kayak gitu. Kita coba di bawah 70 nih, bisa nggak nih kira-kira nih? Kalau untuk ukuran pemakai yang mau mobil ini buat bekerja, betul. Saya rasa 70 udah murah. 70 juta? Boleh cek di iklan. Betul. Gitu. Itu udah bagus? Udah bagus. Jadi dikasih 70 juta? 70. Dikasih. Bang, untuk ganti ban estimasi habis berapa ini? Ban ini kita ganti yang harga 1,5 kali 6. Tapi kalau ban truk itu banyak copotan. Banyak copotan. Harus baru. Oh, oke. Okay. Copotannya murah. Yang masih layak banyak ya. Yang 80%-an gitu ya. Harga mobilnya 70 juta, langsung bawa pulang ya Bang ya? Coba lah penontonnya Bang Andre bandingin sama iklan di mensos-mensos yang lain. Ya, selisih buat, harganya pasti jauh. Buat yang ngerti truk boleh tulis di kolom komentar tuh harganya bagus atau enggak gitu. Soalnya kita jarang nemu truk Bang. Kalau harganya mahal silahkan di komen di kolom komentar. Siap teman-teman. Nah ada Baleno nih Bang. Baru juga nih. Tahun berapa Bang? Ini tahun 2000. Millennium. Ya. PR-nya pajak sama body boleh. Body nih. Sama harus body disiram. Ya. Tapi interior menang ori dia. Ori, betul. Joknya juga masih bawaan. AC dingin nggak? AC dingin, kaki-kaki aman, mesin normal. Ya, tadi tipe Millennium bedanya apa sih Bang? Lampu Bang. Kalau Millennium oval, okay. Tapi kalau belum Millennium masih model yang lama. Yang nyamping lurus. Nah, nyamping lurus. Oke. Okay. Berarti lebih tinggi tipe Millennium. Iya, ini ada historinya khusus di tahun 2000 kita heboh dengan tahun Millennium. Betul? Ini lah ngeluarin ini. Oh, oke. Okay. Pajaknya tadi berapa kali? Ini pajak globalnya lumayan ini 10.300.000. Totalnya 10.300.000 berarti lumayan lama ya. Lumayan lama. Tapi kondisi mesin sehat ini. Sehat siapa pakai. Mesinnya berapa cc Bang? 1.5. 1.5 ya, siap. Dilepas berapa nih Baleno Millennium nih? 21. 21, pajak 10 juta ya. 19,5 masih kuat nggak? Ya. Bismillah. Bismillah. 19.500.000 bawa pulang ya Bang ya. Siap teman-teman. Ih, murah loh Baleno bisa di bawah 20. Bang, truk dulu nih Bang. Kalau tadi ada Mitsubishi, apa namanya yang kuning tuh? Mitsubishi 120 PS. 120 PS. Ini sama Mitsubishi cuman 100 PS. Oh, lebih kecil mesinnya. Banci. Apa? Banci bilangnya ya. Paling kecil berarti mesinnya. Paling ini. Kecil. Lihat desainnya untuk jalan datar, kalau nanjak tetap kurang. Oke. Okay. Sasisnya agak panjang juga ya? Panjang long. Iya, sasisnya panjang juga. Siap. Kondisinya gimana nih, Bang?
Kondisi mesin aman, pajaknya mati sekali. Mati sekali, oke. Yang tadi dua kali ya? Dua kali. Siap, kondisi seger juga mesin ya? Mesin seger, bodi apa adanya. Namanya mobil muatan. Sasis juga masih bagus ya? Sasis aman, bannya pada botak mula. Oh iya, sama lah. Saya apa adanya lah, ban botak-botak. Siap, yang tadi kan 70. Ini kan disebutnya banci, lebih murah dong. 60. 60? 55 yuk. Tambahin dikit. 55 yuk. Sampai 57 saya jual. Sampai 57, 56 yuk, bismillah yuk. Bismillah ya, 56 ya. 56 bawa pulang bang ya. Okay. Siap teman-teman. Tapi mungkin menangnya lebih irit kali ya bang lebih ya? Irit. Lebih irit itu. Jadi bisa fungsional nih kalau itu bahan twing. Betul, kita ke belakang dulu boleh bang? Nah, kalau yang pick up belakang jualan bukan? Jualan, cuman jualan. Ini udah agak lama juga nih. Tapi nanti konsumen datang baru nawar aja lah dengan kondisi apa adanya kayak gini. Siap. Tahun berapa 2013. Itu? 2013, ya oke. Nanti nawar di tempat ya? Di tempat aja. Estimasi berapaan sih itu? Ini saya buka 50. 50 juta ya? Siap, nanti nawar di tempat aja. Kalau cocok, nego sampai jadi ya bang. Betul. Ya? Siap. Nah, ini yang hijau bang. Mobil Hyundai apa nih bang? Amira. Hyundai Amera. Amera. Oh, kayak Nissan Amera. Ini mogok kan kemarin. Oh. Kemarin di konten nih. Oh, kemarin mogok. Yang masalahnya apa kemarin tuh? Overhead. Sekarang gimana kondisinya, Bang? Saya belum sempat benerin karena kesibukan anak-anak bengkel masih penuh juga ya. Betul. Ya. Nggak kepegang. Jujur, mobil kita masih ngantri di bengkel. Nah, jadi ini masih apa adanya apa ya? Apa adanya. Kalau buat pedagang, silakan ambillah kondisi mati kayak gini. Estimasi dandan 4 juta. Estimasi dandan 4 juta. Pajaknya berapa kali? Pajak baru kelewat. Baru kelewat ya. Siap, teman-teman. Atau ada teman-teman penonton kita yang bengkel, yang ngerti mobil, penyakitnya di apa ini namanya? Overhead. Jadi gini harus ganti klep sama pistonnya. Klep sama piston ya? Piston. Oke, estimasi biayanya 4 juta. 4 juta, udah saya tanya. Kalau jual apa adanya? Adanya berapa bang? Untuk wilayah Jabodetabek saya jual 8 juta bonus towing. Bonus towing? Pasaran mobil ini di iklan masih 20. Oh oke, 8 juta sudah nyampe ke lokasi konsumen? Konsumen Jabodetabek ya. Oke, 500 lagi boleh dikurangin? Ya silakan, gak apa-apa. 7,5 ya? Udah pulang modal aja gak apa-apa. 7.500 di towing sampai lokasi teman-teman Jabodetabek. Iya. Jakarta, Bogor, Depok, ataupun Bekasi, Tangerang. Masih dikasih gratis ya bang ya? Silakan. Siap teman-teman. Nah ini ada Honda apaan nih bang? Ini Honda City tahun 96. Tahun 96. CC13 nih banci ya. CC13 ya, oke. Ini saya jual, udah saya seriin aja lah modal aja. Berapa? 21. 21? Tapi kalau kondisi gimana bang? Kondisi sebenarnya mobil siapa? Kayak mesin aman, kaki-kaki aman, AC-nya dingin. PR-nya nyiram. Oh iya, bodinya harus disiram ya bang ya. Pajak berapa kali ini? Pajak 3 kali, kali 0 kali 800. Per tahunnya 800 ribu ya, tapi harga mobilnya 21 lah. Jual seri aja ya bang ya? Seri aja. Biar keluar teman-teman, 21 juta bawa pulang. Nah, untuk khusus penontonnya Bang Andre. Siap, jadi kalau di Bang Andi di sini, ya jual nggak selamanya untung ya bang ya? Namanya kadang orang dagang tuh nggak boleh untung terus. Betul. Harus rugi. Harus rugi ya kalau juga. Kalau untung terus, jangan jadi pedagang. Siap teman-teman. Iya. Jadi biar stoknya juga nanti ada yang baru lagi. Iya. Itu. Bukan jadi berarti kita kalahin barang, ganti baju enggak. Waktunya rugi-rugi. Kita udah dikasih untung terus kok nggak siap rugi. Kalau saya siap rugi. Siap rugi ya? Siap. Jadi meskipun jualnya jual rugi ataupun jual modal, ikhlas ya Bang Andi ya? Nikmatin. Orang usaha itu, orang hidup itu kan bertiga doang. Betul. Beribadah, berusaha, dan satunya apa? Dan ikhtiar, usaha, iya itu. Tawakal, bukan? Tawakal, iya. Belakang dulu Bang Andi. Ada yang hijau tuh. Oh, udah laku. Udah laku? Udah laku, nggak diambil. Sini dulu aja Bang Andi dah. Ada Honda Jazz tuh. Oh, tunjuk aja kali ya, agak sempit ya. Dari belakang bisa nggak? Bisa ya, kita coba ya. Itu Honda Jazz tahun berapa Bang Andi? Yang biru. Yang silver nih. Silver udah laku. Silver udah laku? Udah laku, saya jual 48. 48 juta iya, yang silver ya. Pajaknya 5,5. Mobil tahun berapa? 2005 IDSI. IDSI ya, hanya 48. 48 yang beli pedagang. Siap. Kalau yang biru itu? Biru VTEC tahun 2006. VTEC tahun 2006. Matic tapi. VTEC 2006 Matic. Ini lebih seger nih bodinya nih. 2006. Betul. Kondisinya gimana nih, Bang? Kondisi siap pakai, minusnya pajak. Pajak berapa kali tuh? Pajaknya progresif, makanya mahal. Oh, kena progresif. Pajaknya 10.200.000. Totalnya berapa tahun berarti? 5? 2 tahun. Dua tahun. Progresif 5. Oh, progresif 5 ya? Kalau teman-teman penontonnya Bang Andre yang wilayahnya Jawa Barat, silakan dibalik nama. Siap, teman-teman. Estimasinya
jauh lebih murah dari yang tertera di online. Oh, oke, teman-teman, kalau balik nama lebih murah ya? Murah, kisaran 7 juta aja. Siap. Kalau kondisi unit gimana ini, Bang? Unit siap pakai. AC dingin? AC dingin, kaki-kaki aman. Cuman namanya Honda itu perlu saya jelasin. Pasti kaki-kaki depan agak bunyi dikit. Semua kayaknya. Semuanya. Itu. Iya, itu. Teman-teman. Di Rexteer mungkin ya? Rexteer. Enggak, kalau ini saya udah cek bosingnya. Bosingnya? Karet. Oke, pajak tadi yang lumayan di pajaknya. Harga mobilnya berapa, Bang? Di bawah 60. 50-an? Kayaknya 58 saya udah kebagian, tapi jangan tawar lagi. 58? Nah, kalau 1 juta lagi masih bisa nggak? Jangan. Kalau 58 ditambah 10 juta, jadi berapa itu? 68. Nah, VTEC 2006. Iya, pada masih. Buka di atas 70. Betul, udah betul. Murah. Udah murah sebenarnya. Masih kebagian sebenarnya masih kebagian, itu. Jadi dilepas di 58 juta, cek unit dulu aja, cek ya. Unit. Nanti kalau misalkan mau nego bensin, nanti diobrolin aja. Betul. Insya Allah lah kalau ada jodohnya dilepas ya, Bang ya. Pasti banyak jadinya kalau di sini. Nah, itu VTEC loh, Matic, teman-teman. Nah, truk yang ini, Bang. Ini sama juga. Siap. Ini Mitsubishi PS100. PS100 juga, banci juga banci berarti. Juga. Betul. Tahun 2002, baknya balai juga. Baknya balai juga, nah. Sasis panjang juga ya. Sasis panjang. Siap. Pajak mati sekali, platnya Semarang nih. Platnya daerah Semarang. Nah. Oke, lebih murah kah yang ini? Kalau kita bicara mobil besar, truk itu lihat barang ya. Heeh. Nah, itu kalau ini yang jelas saya jual samain aja sama yang merah karena 6, tipenya sama. 65. 65. 60. 60 kayaknya itu berapa sih tadi? 60 lupa, tadi 60 kayaknya ya. Iya, lupa. 60 ditawar tadi 55 enggak boleh. 60. Nah, tapi ini platnya Semarang, Bang. Semarang. Kirain bisa di bawah 60 kalau plat Semarang. Kan kita satu Indonesia. Sama juga plat. 57 kan. Yuk, bismillah yuk. Udah tambahin 1058. 58 bismillah ya. Langsung bisa kerja. Mobil ya. Siap teman-teman. Jadi yang P100 ada dua pilihan ya. Yang satu hanya di 57 juta ya. Siap. Di depan nih, Bang. Lancer. Ini Lancer. Tahun berapa, Bang, Lancernya? Ini tahun 94. 94. Udah injek. Udah injeksi. Siap. Mobil udah ganteng. Udah rapi ya? Rapi, siap nongkrong. AC dingin nggak? AC dingin, kaki-kaki aman, mesinnya sehat. Mesinnya sehat. CC-nya berapa kalau Lancer? Lancer itu yang injeksi ini 2,4. 2400 cc, teman-teman. Mobil nggak ada masalah ya. Kalau 24, bukan Lancer itu namanya. Ini 16. Oh, 1600, teman-teman. Pajaknya tadi gimana, Bang? Pajaknya globalnya 2.200. Totalnya 2.200.000. Harga mobilnya berapa ini? 21 kopek. 21.500. Udah 19,5. Oh, ya. Modalnya lebih. Udah. 19,5 yuk. Modalnya. Berapa? Modalnya belum kena. Berapa? Itu. Berapa? Ini cuman apa ngetrek aja. Berapa? 21 dah. 20 yuk, bismillah yuk. 21 segini. 21 ya. Setiang ya. Udah 500 lagi dah. 21 udah 1 juta. Ya udah 21. Nanti nego bensin sini lah. Iyalah. Iya, 21, teman-teman. Udah tipis banget, langsung bawa pulang ya, Bang ya. Silakan, silakan. Siap, teman-teman, dapat Lancer, CC-nya 16, minusnya dipajak ya. Mobilnya rapi. Kita ke depan nih kameramen nih, ke depan lagi. Nah, ini ada mobil pakaian nih, pakaiannya Bang Andi dan tim nih, Innova. Innova 2012. Siap. Saya mau jual modal aja nih. Jual modal aja. Biar muter yang lain. Yang belum tahu ini udah diganti oli ya kemarin ya? Udah tinggal pakai 4 bulan ke depan udah nggak usah tune up, nggak usah ganti oli, apalagi ganti busi. Udah tinggal pakai. Udah tinggal pakai. Dilepas. Pajaknya gimana? Pajak masih hidup panjang. Pajak hidup ya? Sampai bulan berapa tuh? April 2024. Harganya panjang. Berapa nih, Bang? Saya perlu buat putaran lagi nih. Nah, saya jual modal saya 142. 142 modal ya. Modal. Udah berikut ganti oli ya. Iya. Jadi jual 142 gak apa-apa. Lebihin berapa? Udah sama 142 dulu aja dah. Tapi lebihin. Iya, nanti konsumen lebihin dah, ya, seikhlasnya. Okay, tapi yang layak juga ya dilebihinnya. Iya. Masa beli mobil Kijang 142 enggak dapat lebihnya ya? Udah kembali ke fungsinya. Saya udah pakai buat operasional. Siap, teman-teman. Tapi bukan berarti kita buat operasional asal-asalan. Iya. Siap, tapi mobilnya kelihatan kok rapih, teman-teman. Nanti cek unit aja ya, Bang ya. Siap. Siap. Jadi di Berkah Motor variatif ya. Dan tiap hari alhamdulillah ada aja yang keluar masuk ya, seperti Bang Andi bilang nanti malam aja mau narik unit lagi ya. Saya mau ke Sukabumi lagi. Ke Sukabumi lagi, teman-teman. Jadi teman-teman nanti langsung merapat aja ke showroom, hubungin Bang Andi, Bang Miko ataupun Bang siapa namanya? Bang Tommy satu lagi. Bang Tommy sama aja ya, Bang ya. Sama aja. Nomor teleponnya kita simpan di atas video dan di deskripsi, teman-teman. Oke, thank you banget, Bang Andi. Sehatan sukses selalu. Penonton juga sehatan sukses selalu. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu lagi dan bye bye.